Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman Abdul Malik Al-Houthi mengancam Israel dengan teknologi baru. Teknologi tersebut diklaim akan mengejutkan Israel karena belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Dalam pidato resminya pada Kamis 5 September, Al-Houthi mengatakan Israel akan dibuat malu di laut maupun di darat. Sejak Perang Gaza, Houthi telah berulang kali menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Kali ini kejutan Houthi menyasar pada target Israel di daratan. Masih belum jelas apakah militan Yaman akan menyerang langsung Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Houthi semakin intens menggelar latihan militer. Latihan terbaru berlangsung pada Rabu 4 September, bertepatan dengan upacara kelulusan kelas martir Ismail Haniyeh. Pasukan Houthi berlatih mensimulasikan serangan langsung terhadap Israel menggunakan objek tiruan. Latihan ini melibatkan berbagai jenis senjata, pasukan infanteri hingga penembak jitu.